Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua. Kota ini merupakan ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia. Kota ini terletak di Teluk Jayapura. Kota ini didirikan oleh Kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke tahun 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia. Dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Pulau Papua bagian barat. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Soekarnopura sebelum menyandang nama yang sekarang pada tahun 1968, arti literal dari Jayapura. Sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan adalah kota kemenangan dalam bahasa Sankerta. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua dapat diakses melalui jalan dari kota Jayapura. Di antaranya Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Nyalimu. Selain itu, melalui jalan darat ada pula pelayanan transportasi bus antar negara, yakni ke Papua Nugini. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan. Layanan Imigrasi Indonesia Papua Nugini dilaksanakan di Jayapura, Vanimo. Untuk menyeberang ke Papua Nugini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dari Kota Jayapura menuju perbatasan negara